Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua orang yang sedang menonton video training ini. Okey, jadi dalam video ini saya nak bercerita sedikit tentang mindset advertising. Alright. Apa letak sini? Okay, kita letak sedikit. Kita nak bercerita sedikit tentang mindset advertising. Oh, agent advertising pun tak boleh. Okay, ED advertising. Alright. So, kenapa ini adalah satu topik yang sangat-sangat penting sebab boleh katakan majoriti ramai usahawan-usahawan kat Malaysia ni yang saya perhatikan bila dia nak berniaga dia, first thing yang dia akan cuba fikirkan adalah okay, macam mana nak keluarkan ads. Sebab apa tahu? Sebab dia rasa dengan ada bila dia keluarkan iklan, okay, bila dia keluarkan iklan, let's say dia ada bajet lebih kurang dalam RM RM100. Alright, dia ada bajet RM100 dan dia rasa dia spend RM100 sehari, katakan let's say daily. Alright, for somehow ataupun dengan kata lain a miracle, okay, akan ada satu kejayaan yang berlaku bahawasanya, sesungguhnya, okay, bahawa sesungguhnya hari yang sama itu juga dia keluarkan iklan bajet RM100 sehari dia akan dapat customer. Alright, dan dia mengharapkan customer ataupun sales masuk. Okay, dalam dia punya account lah. Okay. Tapi realiti yang sebenarnya, realiti yang sebenarnya, okay, ini takkan berlaku. Boleh katakan majoriti senang cerita macam ni ya, peratus untuk dapatkan benda ni. Kalau ni ini kalau saya cakap you brand new, alright, you brand new maksudnya you baru keluarkan satu fan page, you tak ada database, okay, you tak ada list, you tak ada audience sedia ada, you tak ada email list ke ataupun apa-apa saja, warm audience dan juga warm database untuk anda keluarkan iklan. Okay, maknanya you keluarkan iklan ni betul-betul dekat 100%. Okay, dipanggil cold audience. So call audience ini adalah orang yang belum pernah tahu you siapa. Jadi keberanian dia untuk dapat customer sales sebenarnya sangat-sangat tipis. So saya cakap kalau misalnya benda ni berlaku, maknanya miracle berlaku dalam you punya business lah, which is good lah. Okay, dan teruskanlah. Tapi boleh dikatakan majority yang saya tahu, okay, untuk dapatkan this, right, dia punya percentage ratio dia sangat-sangat rendah. Okay, jadi apa yang berlaku bila benda ni tak jadi dalam dia punya business? Alright, baru mula dah kata apa ni, advertising ni semua menipu. Advertising ni semua mengarut, tipu. Mana ada orang guna advertising buat duit? Mana ada orang guna advertising boleh buat juta-juta, ratus-ratus ribu, ribu-ribu sehari? Itu semua tipu, cerita dongeng. Okay, tapi sebenarnya ramai orang buat benda tu. Jadi sebab tu you kena ubah cara pemikiran you sebenarnya. Alright, untuk fasa permulaan you gunakan iklan, sebenarnya minda you bukan nak dapatkan customer dan juga sales, kan? You bukan nak dapatkan customer dan juga sales tau. This is wrong. This is a wrong punya mentality ataupun is a wrong mindset. Alright, jadi pertama sekali, okay, minda you untuk menggunakan advertising. Pertama sekali, alright, first thing first, okay, you gunakan ads supaya dengan tujuan untuk you bina audience dan juga database. That's it. You bina audience, okay, dan juga database. Okay, so basically apa benda audience dan juga database ni? So it's a transition. Sambil ada satu pen, okay, senang nampak ada tiga pen sekarang ni. Okay, so it's a transition. It's a transition daripada, alright, orang yang tak kenal you siapa, maknanya betul-betul 100% cold audience. Okay, ni dipanggil cold audience. Cold audience ni maksudnya orang yang tak pernah kenal you siapa, tak pernah tahu you siapa, tak tahu suara you macam mana, tak tahu you produk apa yang you jual, service apa yang you offer, dia orang semua tak tahu. Maknanya you adalah orang yang you are total alien. Okay, total alien. So you keluarkan ads, transition dia adalah supaya you boleh capture dia punya database dan juga audience, dan you nak masukkan dia ke dalam you punya warm audience. Dipanggil warm audience, saya letak WA lah. Okay, ni cold audience, ini warm audience. Right, that is the first step. Mindset dia adalah untuk you bina audience dan juga database. Jadi audience dan database ni apa dia? Dia dua benda yang berbeza. Okay, you kena tengok. Jadi audience ni apa dia?
audience ni dia boleh jadi you punya fans. Alright, dia boleh jadi you punya followers. Orang yang follow you, orang yang jadi you punya fans, okay, dekat you punya Facebook ataupun Instagram. Orang yang tengok you punya video, viewers, dia panggil viewers. Alright, so these are all audience. Okay, ini audience, ini yang you nak kena ada dulu pada fasa permulaan. Sebab dengan adanya fans, followers dan juga audience, okay, dekat sini baru timbulnya dipanggil minat untuk dia tahu lebih lanjut tentang apa yang you offer. Okay, barulah minat, M-I-N-A-T, minat. Alright, dan database ni apa? Database ni macam saya, okay, dekat dalam sekolah jurang lebat, again, saya betul-betul tekankan dua benda ni yang you kena kumpul mulai hari ini sekarang. Kalau masa you tak kumpul lagi, memang you sangat-sangat rugi. So, apa? Sebab inilah aset. Aset bisnes tu yang paling besar yang boleh memberi you, yang boleh bagi you return on investment daripada setiap seringgit you spend untuk bertahun-tahun lamanya. Alright, so maksudnya apa yang saya maksudkan, dua benda yang you kena kumpul iaitu email dan juga messenger. Alright, dua ni sangat-sangat penting. Okay, dua ni. Jadi first kali you spend ads sebab you nak bina database dan juga audience. Alright, so let's say for example you spend ads RM1. Let's say, okay, kita guna this one. Okay, you janganlah RM1 tu macam tipu sangatlah, murah sangat. Okay, katakanlah let's say you spend ads RM100. Alright, you spend ads RM100, and then you dapat lebih kurang dalam dengan RM100 ni. Okay, kalau you menggunakan video view punya traffic ataupun you guna campaign, kalau you perasan dekat dalam Facebook ads ataupun Instagram ads, you boleh keluarkan satu campaign, you guna video, okay, video macam ni, you keluarkan video and then you guna campaign messages. So campaign messages tu basically you nak capture orang yang betul-betul berminat untuk engage dengan you melalui messenger. Okay, so itu yang pertama. Tapi yang kedua, bila you integrate kan dia, alright, dia panggil hybrid ads. Okay, dalam sekolah jurang lebat pun saya tekankan benda ni lagi. Jadi anyway, kalau misalnya you nak tengok macam mana saya buat, you boleh pergi ke hazilkari.com. Dekat situ ada, is a free training, you boleh tengok, you boleh enroll kalau you berminat. Okay, so dia panggil hybrid ad. Hybrid ad ni bila you klik je dekat iklan tu, boom, kita akan dapat capture kedua-dua ni sekali, email dan juga messenger. Sangat-sangat powerful. So let's say you spend RM100, alright, you dapat lebih kurang dalam 1000 viewers. Okay, so 1000 viewers. 1000 viewers ni, let's say daripada 1000 orang, 100 orang tengok you punya video, up to 99% ataupun dipanggil 95% dekat dalam Facebook dia cakap. Okay, ataupun 100% lah. Senang cerita, janganlah tak ada susah, nanti korang confused pula. Okay, daripada 1000 orang yang iklan tu tunjuk, 100 orang tengok sampai habis. Dalam masa yang sama, dengan RM100 ni juga, kita dapat capture, ingat eh, audience dan juga database, kita dapat capture, alright, let's say lebih kurang dalam katakanlah 100 orang juga. Okay, 100 orang, bermaksud satu database harga dia RM1. Okay, kita dapat capture 100 database, kita dapat capture 100 email dan juga messenger. Sebab apa? Sebab right, dengan hybrid ad yang saya tunjuk dekat dalam sekolah jualan lebat, kita boleh dapat kumpul kedua-duanya. Okay, jadi nampak tak beza dia? Beza dia sekarang ni, saya dah tahu saya spend RM100, right, saya spend RM100, then saya dapat semua ni. Right, bermaksud sekarang ni saya dah ada satu audience yang dinamakan warm audience. Inilah saya punya warm audience. Okay, so ingat eh, fasa pertama you keluarkan dekat cold audience. Fasa kedua, barulah kemudian, okay, dengan orang-orang yang dah masuk dekat dalam saya punya audience ni dan juga database ni, saya nak keluarkan lagi beberapa iklan. Saya akan keluarkan lagi iklan, saya akan tujukan dekat diorang ni. Saya keluarkan lagi next iklan, saya akan tujukan dekat diorang ni. Saya keluarkan lagi next iklan dan saya akan tujukan dekat diorang ni. Alright, nampak eh? Saya tak keluarkan dekat cold audience, saya keluarkan dekat viewers dan juga email messenger. Maknanya kita bagi tahu Facebook, okay, Facebook, alright, orang yang akan tengok iklan ketiga-tiga ni adalah orang yang dah pernah tengok video saya ataupun video anda, alright, yang dah tengok up to 100% dari tu, dan juga orang yang dah pernah message
dekat saya punya fan page. That's it. Orang lain semua tak boleh keluar. Oh, sorry, orang lain semua tak nampak iklan tu. Okay. Jadi kalau you ada pemikiran macam ni, you nak kumpul database, okay, sebenarnya, alright, the money is in. Jadi kalau you ada pemikiran macam ni, kalau itu apa saya buat, eh, the money is not dekat dalam iklan yang you keluarkan. No, the money is not here. Okay. Dekat sini tak datang ni duit. My friend, sini tak datang duit. Okay. Dekat sini adalah tempat untuk you bina you punya audience dan juga database. Alright. Iklan ni tujuan dia adalah untuk you bina database dan juga audience. Duit yang sebenarnya adalah dengan follow up yang saya tunjukkan dekat sini. Ini dipanggil follow up ads. So the money, the real money, okay, bukannya dekat iklan, but the real money is in the follow up process. Follow up process. So ini yang ramai orang tak buat. Okay, dia punya follow up process ni. Kalau dia follow up pun, mungkin dia follow up mungkin dalam sehari sampai 3 hari ke 4 hari. Kebanyakannya orang-orang yang menggunakan WhatsApp untuk follow up, mungkin dia follow up hari tu saja. Sebab kadang saya ada juga kadang yang kalau misalnya orang jual produk dekat Facebook kan, saya kadang klik juga yang saya message tu. Bila kat dalam WhatsApp, lepas tu dia terangkan apa-apa-apa, lepas tu the next day tu terus tak ada follow up. Hari yang ketiga tak ada follow up. You kena ingat tu benda je. Okay. Orang prospek ni, okay, dia boleh buat decision untuk dia beli produk tu daripada kita. Boleh dikatakan berapa dia punya statistik dia? Statistik dia saya letak kat sini, okay. Statistik dia, saya tak nampak. Okay, statistik dia boleh dikatakan 5% sahaja yang boleh decide untuk beli hari tu. Mana dia nampak iklan, dia nampak you punya first follow up, lepas tu you jual. Alright, hari tu dia boleh decide untuk sama dibeli ataupun tidak. 85%. Okay, 85%. Alright, dia boleh beli daripada hari yang pertama sehinggalah, okay, 6 bulan. Ni dia boleh buat decision 6 bulan. Alright, 6 months. Jadi dalam masa 6 months ni, kalau you follow up dia dengan betul, barulah you boleh capture daripada 85% prospek yang masuk dekat dalam you punya database dan juga audience ni untuk dia beli. Jadi market mana yang lagi besar? Market of course lah yang this one lagi besar. Alright, jadi kalau you tak follow up dia, kalau you tak capture database dan juga audience, kalau you tak tahu audience you, kalau you tak ada database, macam mana you nak jual dekat dia orang ni? Okay, forever lah you akan jual dekat sini saja. Jadi which is ini 5% je daripada you total punya income. Alright, katakan kalau kat sini you boleh buat RM10,000. Alright, dekat sini you boleh buat dalam dekat sini you boleh buat dalam apa ni? Dalam lebih kurang dalam RM500, betul tak? Alright, RM500. Itu beza dia. Alright, that is the difference, okay? Sebab tu kalau misalnya fasa permulaan memang mesti you punya mindset, you mesti kena bina database dan juga audience. Sangat penting. Alright, dan you mesti kena ada follow up process. Okay, follow up process dalam you punya sales process you ataupun dalam you punya marketing funnel supaya you boleh convertkan lagi 85% ni. Alright, that is very important. Jadi ada cara dia macam mana nak keluarkan iklan dekat orang yang dah pernah email you, orang yang dah pernah message you, orang yang dah pernah tengok you punya video up to 100%. Alright, so ada cara dia, ada dia punya follow up process dia. Mungkin you tengok video ni pun, okay, part of my follow up process which you kena buat benda yang sama dekat dalam you punya business. Alright, dan benda ni apply untuk apa sahaja business sekalipun, apa sahaja produk sekalipun. Jadi my friend, okay, mindset advertising pada fasa permulaan dia, alright, first step, initial phase dia bukan untuk you dapatkan sales, okay. First step dia adalah untuk you bina database dan juga audience. Second step, you menggunakan iklan adalah untuk you follow up orang yang dah masuk dalam you punya audience dan juga database. Jadi, kalau misalnya ini bagus, you tahu macam nak capture email dan juga messenger menggunakan hybrid ad, then I don't think it should be a problem untuk you buat sales sebenarnya. Sebab itulah benda yang saya ajar dan juga tekankan secara mendalam, secara praktikal dan juga teori. Okay, dalam sekolah jualan lebat, sekolah yang terbaru saya, okay, you boleh pergi ke hazlikalim.com untuk you tengok. Sekolah tu is free, okay, 100% free. You just pergi dekat hazlikalim.com, hazlikalim.com, dan you boleh tengok. And kalau you tengok you suka dan kalau you rasa benda tu boleh memanfaatkan lagi you punya business, kalau you boleh you tengok blueprint yang saya share dekat dalam sekolah tu dan you rasa you boleh apply benda dalam you punya business, then enroll right away. Sebab saya yakin dan juga saya confident ke benda yang saya ajar kat sekolah jualan lebat tu dah banyak mengubah kehidupan ramai orang kat luar sana. Student-student saya ada yang dah buat 6 figure income, ada yang dah buat 7 figures punya income a year, okay, yang ada daripada business, daripada kecil-kecil business sampai lah business dia dah grow sampai international, semuanya ada kat dalam saya punya training sebelum-sebelum ni pun.
Dan alhamdulillah, okay, ramai orang yang apply sekolah jualan lebat ni, dia ada satu, dia is, sebenarnya it's all about lifestyle, okay, it's a lifestyle punya business. It depends apa yang you nak. Kalau misalnya you nak, kalau misalnya you nak ada satu marketing automation dalam you punya business, di mana marketing automation tu mampu boleh menghasilkan jualan secara pasif setiap hari, then dia tak ada cara lain lagi yang saya nampak lebih practical dan lebih mudah selain daripada kalau you implement marketing automation. Okay, jadi marketing automation ni is a whole process. It's a process daripada dia punya first initial phase, daripada dia nampak you siapa dekat social media menggunakan advertising ataupun content yang you keluarkan, sehinggalah dia end up jadi you punya customer. So it's a whole process. Itu yang saya kongsikan. Okay, it's not just dia punya front ataupun dekat tengah-tengah ke ataupun dekat dia punya hujung, tak. Saya explain the whole process dan juga ada dia punya practical dia dan juga implementation. Okay, saya walk through macam mana nak implement benda ni step by step. Alright guys, jadi itu kalau you berminat, itu yang you suka, kalau itu yang you nak belajar dalam your business, kalau you nak banjirkan lagi you punya jualan, alright, jangan lupa pergi ke hazlikalim.com. Saya harap video ni banyak bantu anda tentang mindset advertising. Okay, dan saya jumpa anda di video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talk to you soon. Bye.